Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa akhra hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah salat maghrib rahmati Allah Subhanahu wa taala, para tulab niyamati Allah SWT, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang berbagai tuduhan fitnah terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah al-qiryah atau tuduhan dusta oleh orang-orang yang terbiasa mengagungkan kuburan dalam bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat yang lebih utama dalam berdoa atau mengalap berkah atau bertawasul dengan penghuni kubur tersebut, bahkan ada yang menyembelih atau yang bertawaf di kuburan. Di antaranya mereka menuduh Syekh Muhammad bin Wahab bahwa Muhammad bin Wahab dan pengikutnya, kata mereka, yang takisuna maqam ar-rasul. Mereka menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Wahab dan murid-muridnya melecehkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memuliakan Rasulullah SAW. Artinya yang taqisun maqamir rasul, artinya merendahkan kedudukan rasul. Itu di antara tuduhan mereka kepada Syekh Muhammad Wahab dan murid-muridnya, bahwa mereka menuduh Syekh Muhammad Wahab dan pengikutnya merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Wa annahu idza dzikra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yusalluna alaihi. Tuduhan berikutnya mereka katakan adalah bahwa Syekh Muhammad Wahab dan murid-muridnya itu apabila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka, di antara tuduhan mereka yang mereka sebarkan ke berbagai pelosok dunia Islam. Siapa yang pertama menyebarkan kedustaan ini? Nah, sehingga kedustaan ini telah menyebabkan banyaknya orang yang membenci Syekh Muhammad bin Wahab dan murid-muridnya. Ada yang percaya dengan tuduhan bohong tersebut, fitnah, firriyah dengan kebohongan tersebut. Nah, di antara yang paling terkenal, ya, salah tokoh yang paling memusuhi Syekh Muhammad di masa-masanya beliau adalah namanya Sulaiman bin Muhammad Ibni Suhaib. Sulaiman Ibnu Muhammad Ibni Suhaib ini salah satu tokoh di zaman beliau, dan ia ini seorang qadhi, hakim di daerah namanya Manfuhah, ya. Daerah namanya Manfuhah, satu daerah dia jadi qadhi daerah tersebut. Wa kana awwalu man istajaba li hadhihi
Pertama dia, ya, adalah termasuk yang menerima dakwah dan penyampaian Islam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Wahab. Tetapi dia karena ada rasa hasad, ya, ada rasa hasad di dalam dirinya. Rasa hasad itu membuatnya untuk memusuhi Syekh Muhammad Wahab dan murid-muridnya. Fasara yakdhibu wa yaftari ala Syekh Islam Muhammad Wahab. Sehingga dia membuat kedustaan, kebohongan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ketika dia membuat kebohongan tersebut, Syekh Abdul Wahab, ya, mengatakan kepada dia adalah kertas tuduhan-tuduhan bohongnya tersebut, Syekh Abdul Wahab, antara dulun jahil musyrikun mau begitu lidinilah, engkau ini seseorang yang bodoh, yang musyrik, membenci agama Allah. Fastasyata Sulaiman ghadaban. Karena Syekh Muhammad Wahab memberikan sebuah ungkapan celaan kepada dia atas segala dusta-dusta yang disebarkannya, maka dia semakin menjadi-jadi membangkit kemarahannya, amarahnya. Wa akhadha yu'allibu 'ala Syekh wa 'ala dawatihi. Maka dia memprovokasi orang lain untuk membenci Syekh Muhammad Wahab dan murid-muridnya. Warasala ulama al-Basra wal-Ahsa. Kemudian dia juga mengirim surat yang berisi kebohongan dan kedustaan itu kepada ulama-ulama, di antaranya ulama Basrah, ulama Ahsa, yuhadziruhum minasyikh wa da'watihi. Dalam surat yang dikirim tersebut, dia memperingatkan orang agar tidak terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa yaqilut tuhan wal iftira'at. Dia menyebarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan dan kebohongan-kebohongan. Nah, wa kamithli dzalika, contoh hal itu adalah faqad qala fi ihda rasailihi, dalam salah satu surat yang dikirimnya ke berbagai daerah itu, ya, dia menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merendahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza nasu risalah. Ini salah satu bunyi surat yang dikirim oleh Sulaiman bin Man bin Muhammad ibni Suhaib, atau dikenal dengan Ibnu Suhaib. Dan Syekh Muhammad Wahab juga mengirim berbagai bantahan tuduhannya ke berbagai daerah yang ada di sekitar Najd dalam beberapa risalah beliau. Contoh salah satu surat tuduhan bohong yang dibuat oleh Sulaiman bin Muhammad ibn Suhaim ini bunyinya: minal faqir ila Allah. Seorang hamba yang fakir kepada Allah, Sulaiman Muhammad ibn Suhaim, ila man yasilu ilaihi min ulama'il muslimin, kepada setiap orang yang sampai kepadanya surah ini dari ulama-ulama kaum muslimin. Wa khaddam syari'ah sayyidi waladi Adam, dan pembela agama syariat penghulu anak Adam, minal awalil wa akhirin, baik tahulu maupun yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan salam. Amma ba'd. Apa katanya? Falladhi yuhitu bihi
ilmukum annahu qad kharaja fi qatarina rajulun mubtadi'un jahil. Dia katakan, yang ingin saya beritahukan kepada kalian bahwa sesungguhnya telah keluar di daerah kami seseorang mubtadi', jahil. Dia katakan telah keluar dari daerah kami, kata Ibnu Suhaib ini, seorang orang mubtadi', jahil, mudil, dalul, sesat, menyesatkan. Ya. Min bada'atil ilmi wa taqwa atil. Yang dia tidak punya ilmu dan tidak punya ketakwaan, kata Ibnu Suhaib ini. Jarat minhu umur fadhi'ah. Dia telah memunculkan banyak urusan-urusan yang sangat berbahaya. Wa ahwal syani'ah. Peristiwa-peristiwa yang sangat jelek, keji. Minha, ini tuduhan-tuduhannya. Di antaranya, syaun syawadha, sesuatu yang sangat menyebar sya'ah. Dan ya, sya'ah itu juga isya'ah, maksudnya adalah berita yang viral. Bahasa kita dha itu dari media, artinya adalah menyebar juga. Ya, sesuatu yang viral. Wa mala asma, yang telah dibanyak dengar orang, kata dia. Wa syai'un lam ya'tadil amakinuna ba'd, yaitu sesuatu yang tidak biasa ada di negeri kami, di tempat kami. Fa ahbabna nashra dzalika lil ulama al muslimin, kata dia, kami ingin menyampaikan hal itu kepada ulama kaum muslimin, kata Sulaiman ibni Suhaib. Wa warasatu sayyidil mursalin, pewaris para sayyid, pengurus rasul. Liyasuddu hadzal mubtadi sayyida ahrar as-suqur li sigharil bughaz at-tuyur, yaitu agar mereka menghambat gerakan mubtadi ini, ya, orang pelaku bid'ah ini, yaitu dengan tindakan bagaimana Allah mencakar anak burung kecil. Wa yardu bid'ahu wa dalalatihi wa jahlahu wa fahawati, dan agar mereka membantah bermacam bid'ah dan kesesatan, kebodohan dan kesalahan-kesalahannya, kata Muhammad, kata Sulaiman bin Muhammad ibn Suhaib. Lalu dia katakan, wal qasdu min dzalika, tujuan saya menulis surat ini, katanya, adalah al-qiyam lillahi wa rasulih, untuk membela Allah dan rasulnya. Wa nasratid din, wa nasratud din, dan membela agama. Ja'alana Allah wa iyyakum min alladziina ta'awana 'alal birri wa taqwa. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bekerja sama dalam menegakkan kebaikan dan ketakwaan. Lalu disebutkan oleh dia, fa min bid'ahi wa dalalatihi. Dia tuduh Syekh Muhammad Wahab oleh Sulaiman ibn Suhaib ini, di antara bid'ahnya dan kesesatannya adalah, siapa ini maksudnya? Itu Syekh Muhammad bin Abdul, annahu amida ila syuhada'i ashabi Rasulullah al-ka'inina fi Jubailiyah au fi Jubailah. Katanya, di antara kesesatan bid'ahnya adalah dia, yaitu membongkar kuburan para sahabat yang ada di Jubailah. Jadi satu daerah, di situ ada kuburan sahabat namanya Zaid bin Al-Khattab washabu, ketika memerangi murtadin. Zaid bin Al-Khattab ini saudara dari Umar bin Al-Khattab, meninggal di situ dan ada kuburannya dan para sahabat yang lain. Kata dia, mereka menghancurkan kuburan para sahabat itu, ya, dan melulantakannya. Liajli annahum fi ijaratin wa ba'athara
Kemudian mereka mengatakan dan menghilangkan bekasnya di mana kuburnya itu annahum fi hijara wa la yadruna yahbiru lahum fatawa ala ardil hatihim qadra dhira' liyamna'u raiha wasiba. Jadi kata mereka, di mana setelah mereka membongkar kuburan itu, kata mereka membiarkannya dan mereka tidak mampu menggali lubang, hanya mereka tutup saja dengan ya di atas tumpukan-tumpukan puing-puing kuburan itu, kata mereka sejengkal sekadar menutup bau busuk saja dan agar tidak dimakan oleh binatang. Wada'illahum Khalid wa ashabu Rasulullah. Sedangkan yang menguburkannya mereka itu Zaid bin Khattab itu adalah Khalid bin Walid dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amida aidan. Itu pertama apa tuduhannya? Membongkar kuburan sahabat dan merusaknya. Tuduhan kedua, kemudian mereka yaitu pergi ke masjid fidzalikal makan wahadamahu. Kemudian mereka juga menghancurkan masjid yang ada dekat itu. Walaisa da'in syar'in fidzalika ila ittiba'al hawa. Ya. Dia bukanlah orang seorang dai yang ya dalam itu kecuali hanya tidak ada yang dilakukan kecuali sekadar mengikuti hawa nafsunya. Kemudian apalagi tuduhannya wa minha an ahraka dalail al khairat. Kemudian tuduhan Ibnu Suhaib ini menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab membakar kitab dalail al khairat. Ya. Antum tahu dalail khairat itu adalah salah satu kitab yang diagung-agungkan oleh para ahli kubur, orang mengagung kubur, terutama pada sebagian tokoh-tokoh sufi. Ya. Lalu dituduh oleh dia bahwa semua orang membakar kitab dalail khairat. Alasan pembakarannya apa? Li'ajri qauli sahibiha. Karena perkataan pengarangnya Sayyiduna wa Maulana. Jadi katanya dia membakar dalail khairat itu karena di dalam kitab terdapat kalimat Sayyiduna wa Maulana. Dia bakarlah kitab itu, kata Sulaiman Ibn Shuhaib ini. Baik. Kaza demikian pula dia membakar kitab Raudhah Riyahin. Ini juga kitab orang sufi. Dan dia tuduh kitab Raudhah ini, Syekh Muhammad Wahab dituduh mengatakan ini adalah Raudhah Syayatin. Raudhah Syayatin. Wa minha. Ini tuduhan lagi Sulaiman bin Suhaib mengatakan bahwa dia mengatakan, jadi mengatakan bahwa Syekh Muhammad mengatakan, dituduh mengatakan hal ini oleh Ibnu Suhaib ini, "Law aqdiru ala hujrati Rasul hadam Tuhan." Jadi katanya Syekh Muhammad Wahab itu mengatakan seandainya aku mampu apa namanya masuk ke dalam tempat kubur Rasulullah SAW, aku akan hancurkan. Ini masyhur, ini dijadikan provokasi terutama oleh ulama sufi yang ada di Turki di masa Utsmaniyah untuk membenci dakwah Syekh Muhammad Wahab. Nah, tuduhannya itu, kalau bisa saya ingin merobohkan yaitu kuburan Rasulullah SAW yang ada di hujrah itu, maksudnya adalah kamar Rasulullah yang sekarang dipagar. Walau aqdir alal bait asy-syarif akhadtu mizabaha. Apalagi tuduhannya kepada Syekh Muhammad, kalau aku mampu aku akan apa? Ganti pancoran Ka'bah yang dari emas itu dengan pancoran kayu. Ini tuduhan-tuduhannya disebarkan oleh mereka. Jadi mereka buatlah provokasi ini. Sama hari ini di negeri kita ini kan banyak mengatakan, ya,
yang paling sering membuat fitnah tentang Wahabi itu salah seorang namanya Idrus Ramli. Ya, saya sebutkan namanya, dia paling sering membuat fitnah-fitnah kebodohan dan membodohi kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan bohongnya. Ya, itu banyak sekali itu, ya, dusta-dustanya. Di antaranya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan sengaja dia buat untuk provokasi. Sama dengan musuh ini, jadi kalau dituduh merobohkan kuburan Rasulullah SAW, ya, tembok kuburan Rasulullah SAW, mengganti pancuran Ka'bah dengan kayu, nah, diprovokasi. Kemudian, ya, amma sami'a qaulahu ta'ala, kata Ibnu Suhaim ini, tidakkah dia mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya syiar-syiar Allah itu mengagungkannya, itu adalah bagian dari bentuk ketakwaan hati. Wa minha, tuduhan Ibnu Suhaim ini lagi. Dan tuduhan-tuduhan ini masih disebar. Masih disebar di banyak berbagai negara. Sampai hari ini, ya. Annahu sabata ayaqul, dia tuduh lagi bahwa menuduh Syekhul Wahab mengatakan annasu min sibti mi'ati sanatin laysu ala syai. Bahwa semua mengatakan manusia sejak 600 tahun yang lalu tidak memiliki ilmu, laysu ala syai, enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apa gitu. Artinya tidak ada ilmu, atau merendahkanlah generasi ulama yang sebelumnya, itu tujuannya. Wadah sini kita lihat anda ubah tak ilah kita banyak tu di ikhrau annakum qabli juhalun dalal, akhiru annakum qabli juhalun dalal. Dia katakan bukti hal itu, kata Ibn Suhaib, bahwa dia mengirim surat kepada saya dan dia berkata dalam surat itu, akuilah bahwa kalian sebelum aku berada dalam keadaan bodoh dan sesat. Sesat itu. Itu kata Ibn Suhaib. Wa min a'zamiha. Nah, ini disebutkan lagi Ibn Suhaib. Ini masih surat Ibn Suhaib, ya. Tuduhan-tuduhannya. Dan yang paling besar lagi tuduhannya adalah anna man lam yuafiqhu fi kulli maqal wa yashhad anna dhalika haqqun, ya, yaqta bi kufrihi. Di antara yang paling fatal, kata Ibn Suhaim, adalah barang siapa yang tidak mau menerima, setuju setiap apa yang dikatakan oleh dia dan mengakui hal itu benar, kata Ibn Suhaim, kalau enggak mau, dia pastikan orang itu kafir. Jadi maksud dia apa? Bahwa Syekhul Wahab itu kerjanya, kalau ada orang tidak mau membenarkan pendapatnya, ya, tidak menerima pendapatnya dan mengakui pendapatnya, maka orang itu dituduh kafir. Ini mah banyak menyebar, ini banyak disebarkan orang sampai hari ini, banyak dijadikan tuduhan-tuduhan seperti ini, provokasi. Masih banyak. Di antara suka membinahkan, suka mengkafirkan. Itu banyak sekali. Ya, dituduh-tuduh hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat, ya, kelompok-kelompok lain justru lebih fatal, dan ini yang mereka sendiri yang banyak melakukan hal ini. Tetapi mereka lempar batu sembunyi tangan. Mereka yang melakukan, lalu mereka yang menuduh orang lain melakukannya. Kemudian wa munafaqahu wa sadaqahu bi kulli maqal. Nah, kalau orang setuju dan menerima segala apa yang dikatakannya, anta muwahid, dikatakanlah orang itu muwahid oleh dia. Walau kana fasikan mahdhah, walaupun dia seorang yang fasik sama sekali. Makasan, kasan itu apa? Orang yang suka pemalak. Wa bihadza dhahara annahu yad'u ila tauhid nafsi. Kata Ibn Suhaib, dengan ini bukti bahwa dia sebenarnya mengajak orang untuk mengesakan dirinya. La ilaha illallah, bukan mentauhidkan Allah.
Ini isi surat Ibnu Suhaib, ya, dalam tuduhan-tuduhannya syahadat terhadap Syekh Muhammad. Wa minha, tuduhan lagi, annahu ba'atha ila buldanina kitaban ma'a ba'di du'atihi bi khatti yadihi. Katanya bahwa Syekh Muhammad mengirim surat ke negeri kami dengan tulisan tangannya sendiri. Wa halafa fihi billah, dan dia bersumpah dengan Allah tentang isi surat itu. An ilmu hada lam yakum masyayikhuhu alladhi yantasibu ila akhdhi al-ilmi. Apa katanya? Bahwa Syekh Muhammad dalam surat mengatakan bahwa ilmunya, Syekh Muhammad mengatakan bahwa ilmunya, kata Ibnu Suhaib ini, tidak belum diketahui oleh syekh-syekhnya yang dia mengambil ilmu dari mereka. Jadi Syekh Muhammad mengatakan bahwa dia adalah orang yang lebih alim, punya ilmu, tidak diketahui oleh syekh-syekhnya. Fizamihi, kata Ibnu Suhaib dalam anggap prasangkanya. Wa illa falaysa lahu masyayikhun. Lalu dikatakan sedangkan dia sebenarnya tidak punya syekh, kata Ibnu Suhaib. Wala arafahu abu, wala arafahu abu, wala ahlul ar. Jadi dia katakan ayahnya juga kenal dia, gitu maksudnya. Jadi maksudnya dia ini orang yang enggak ada apa-apa ini. Fa ya ajaban idza lam yata'allamhu min al-masyayikh wala arafahu abu. Ya. Kemudian ini sangat mengherankan jika tidak tahu oleh syekhnya, tidak tahu oleh ayahnya, wala ahli qatri, dan juga tidak oleh penduduk negerinya. Famin aina alimahu? Di mana dia dapat ilmu itu? Kata Ibnu Suhaib dalam menuduh Syekh Muhammad. Wa an man akhadahu? Di mana dia dapat ilmu? Hal wahya ilaihi? Apakah dia mendapat wahyu? Aw ra'ahu manaman? Atau dia mendapat ilmu dalam mimpi? Aw a'lamahu bihi syaitan? Atau dia diajarkan oleh syaitan. Wa halafahu hadha asam alaihi jami' jami' ahli al-ar. Katanya sumpahnya ini diketahui oleh semua penduduk ahli al-ar. Ar ini suatu daerah. Wa minha, kemudian tuduhan lagi adalah annahu yakhta' bi takfir Ibnu Farid Ibnu Arabi. Dia menuduh bahwa Syekh Muhammad mengkafirkan Ibnu Farid atau Ibnu Fawrat, ya, wa Ibnu Arabi. Ibnu Arabi berbeda dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang sufi zindik mulhid. Dia mengatakan dalam syairnya ma fi jubba ilahu, tidak ada yang dalam jubah ini kecuali dia, maksudnya Allah. Ya, maka ulama mengatakan dia adalah, dan ada buku yang membahas sekian banyak ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi ini dalam pembahasan masalah syair-syair zindiknya. Di antara kalimat yang paling dia, ya, ma fi jubba ilahu, dia mengaku sebagai Tuhan. Ibnu Farid juga gitu, seorang alim filsafat, ya, dan punya banyak kritikan ulama terhadap mereka. Tetapi dia menuduh bahwa Syekh Muhammad mengkafirkan Ibnu Farid Ibnu Arabi. Wa minha annahu qati'un bi kufri sadati 'indana min ahli rasul. Terus apa lagi tuduhannya? Bahwa dia mengkafirkan tokoh-tokoh kami yang dari keturunan rasul. Li ajil annahum ya'khudhuna an-nuzur. Yaitu alasannya adalah karena tokoh-tokoh tersebut menerima nazar. Ya. Kemudian juga Muhammad Wahab, kata dia, wa man lam yushrik bi kufri fa huwa kafir. Orang tidak mengkafir yang kafir pula. Ini tuduhannya. Wa minha an thabata anhu an ulama qila lahu ikhtilaful a'immah rahmah, qala ikhtilafu nikmah. Kemudian apalagi disebarkan tuduhannya bahwa dia berkata, dipastikan, ya, setelah dipastikan bahwa dia pernah berkata, ketika orang berkata kepada dia adalah perbedaan ulama itu adalah rahmat. Lalu Muhammad Wahab mengatakan ikhtil ulama itu adalah bencana. Nah, ini kata dia perkataan Muhammad Wahab. Wa min anhu yaqtabu bi sadil waqf wa bi kadabil marwi an rasul sallallahu alaihi wasallam annahum waqafu. Ya.
wa yakdhib wa yadhul marwi wa yukadhibul marwi au marwa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi annahu qad. Dan antaranya dialah adalah batalnya wakaf-wakaf dan mendustakan riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang bahwa mereka itu berwakaf. Wa minha ibtalul hajj. Di antaranya apa? Bahwa Muhammad Wahab itu membatalkan haji. Ya, haji tidak syarat. Itu tuduhannya. Ya, semua mengatakan bahwa haji itu tidak wajib. Wa min an qala sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ah wa lailataha ia bid'atun wa dalalatun tahwi bi sahibiha ila an-nar. Kemudian tuduhan lain adalah bahwa menurut Semurawah mengatakan bahwa bersalat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat dan malamnya adalah bid'ah dan kesesatan, maka pelakunya adalah akan masuk neraka. Wa min adaw yaqul alladhi ya'khudhu qudha' al-qudha' qadiman wa hadisan idza qada bil haqq baina khismain wa lam yakun baitu malil lahum wa la nafaqah inna dhalika rishwah. Nah, ini masalah karena dia qadhi, dia bahas bahwa qadhi-qadhi yang mengambil upah sebelumnya atau sekarang, ya, walaupun mereka menghukum dengan kebenaran antara dua orang berselisih, tetapi gajinya tidak dari baitul mal, tidak nafkah, bahwa itu adalah rishwah. Wa hadha qawlu khilaf nusus inda jami'il ummah. Kata dia ini adalah perkataan yang menyelisih apa-apa yang di katakan oleh para ulama-ulama. An-rishwah ma akhadha li-ibtal haq. Jadi kata dia ini, kalau bila hakim itu adil antar dua hakim, antar dua orang berselisih, lalu dia mengambil gaji dari salah satu itu. Yang penting dia mutuskan adil. Nah, menurut Ibnu Suhaib ini bukan rishwah. Rishwah itu menurut ulama, kata Ibnu Suhaib adalah kalau dia memutuskan hukum tidak adil. Kalau adil enggak. Ini disebutkan oleh dia. An-nerswa ma'akhudha li'tallah. Kata mereka adalah, yang disebutkan para ulama, yang umat adalah bahwa rishwa itu adalah yang tujuannya untuk membatalkan kebenaran. Atau membenarkan yang salah. Ya. Wa anna lil qadi an yaqula lil khasmain la aqdi bainakuma illa bi ju'lin. Bahwa qadi katanya boleh meminta upah dengan dua orang yang berselisih itu, aku tidak berikan keputusan antara kalian kecuali kalian berikan honor untuk aku. Jadi ada dua orang yang berselisih. Qadi ini bersyaratkan kalian harus bayar dulu baru saya putuskan masalah antara kalian. Kenapa? Karena tidak ada gaji dari baitul mal. Kata Ibnu Suhaib, Muhammad Wahab menuduh itu adalah rishwah. Dan itu tidak rishwah menurut Ibnu Suhaib. Di antara itu lagi, annahu yaqta'u bi kufri alladhi yadhbah adh-dhabiha wa yusammi 'alayha wa yuhalillahi ta'ala. Kemudian dia menuduh juga Syekhul Wahab mengkafirkan orang yang menyembelih, ya, wa yusammi 'alayha dan menyebut nama Allah dan dijadikan untuk Allah. Wa adkhul ma dhalika adabun syarril jin. Ya. Dan masuk ke dalam itu katanya yaitu menguburkan jin yang jahat. Wa yaqulu dhalika kufur. Jadi kan ada kebiasaan pokoknya ini untuk mengusir jin, disembelihlah kambing, ayam. Nah, kata dia, semua mengkafirkan orang melakukan itu. Menurut dia itu tidak syirik dan tidak kafir. Menurut dia begitu. Ya, dagingnya adalah haram. Paling tidak kalau ulama bila ada umani anhu fakot. Nah, kata dia, kalau menurut ulama hanya dilarang saja. Kalau kita melihat, memperhatikan isi dari kandungan surat Sulaiman ibnu Muhammad bin Suhaim ini, kita dapati begitu banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat oleh dia penuh dengan kedustaan. Tatkala Syekh Muhammad Wahab mengetahui surat Ibnu Sulaiman Ibnu Suhaib ini menyebarkan fitnah-fitnah tersebut, maka Syekh Muhammad Wahab membantah surat tersebut dalam satu surat, salah satu surat beliau, Da'azan. Baiklah, dulu nanti baru kita lanjutkan bagaimana isi surat dari Syekh Muhammad Wahab dalam menjawab
tuduhan Sulaiman Ibnu Muhammad Ibnu Suhaib. Nah, ini Ibnu Suhaib ini banyak sekali mengirim surat ke mana-mana dan juga termasuk orang-orang yang sama pemikiran Ibnu Suhaib ini. Makanya ada kumpulan surat-surat pribadi Syekhul Wahab menjawab berbagai tuduhan-tuduhan itu. Beliau pernah berkirim surat ke ulama Syam, ke Mekah, ya, ke berbagai daerah, Baghdad dan seterusnya. Tafadhal azan ya. Baik. Jawaban Syekhul Wahab terhadap surat Ibnu Suhaib ini ada yang mujmal, ada yang rinci. Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat panjang ya. Semua ini selesai sebelum jam 8. Baik. Min Muhammad Ibni Abdul Wahab ila Abdullah Ibni Suhaib wa ba'du. Dia kirim surat ke Ibnu Suhaib. Alfaina maktubaka wa ma dzakarta ma balawak. Telah kami baca suratmu dan kami dapati apa yang sampai dalam engkau sampaikan dalam surat tersebut. Wala yakhfa an masailati dzakarta annaha balagatkum fi kitabil 'arid jumlatuha 24 mas'alah. Bahwa tidaklah tersembunyi bagi kalian bahwa masalah-masalah disebutkan dalam surat tersebut itu surat yang cukup panjang sekitar 24 masalah. Jadi ada 24 masalah yang dibahas di situ. Ba'du harqun sebagiannya masalahnya benar wa ba'du habuhtan wa kadibun. Sebagian isinya adalah kebohongan, kedustaan. Wa qabla kalam fiha sebelum aku menanggapi isi surat tersebut labudda min taqdimin aslin. Taqmisilin perlunya menjelaskan satu pokok masalah penting yang mendasar. Wa dzalika an ahli ilmi idza ikhtalafu ya wal juhal idza tanaza'u. Kata beliau yang demikian itu apabila ulama berbeda pendapat atau orang bodoh berselisih misli wa mislukum idza ikhtalafna. Baik contohnya seperti saya dan kalian berselisih dalam satu masalah hiyal wajib ittiba amrillah wa rasulih. Apa yang wajib kita lakukan? Kata beliau adalah ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Wa ahlul ilmi dan para ulama. Jadi kalau kita berbeda pendapat, kata beliau, mana yang harus kita lakukan? Mengikuti Allah, dijelaskan apa yang dijelaskan Allah dalam Quran, atau yang berkata Rasulullah dan Sunnahnya, atau yang dijelaskan para ulama, atau wajib mengikuti adatiz zaman, atau yang wajib kita ikuti adalah kebiasaan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya ini masalah apa? Kebiasaan budaya yang penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan akidah itu yang perlu koreksi. Maka beliau mengatakan kalau kita berbeda pendapat, bahkan ulama dan orang-orang bodoh dia berbeda pendapat, apa yang wajib dilakukan kata beliau? Apa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para ulama, atau kembali kepada kebiasaan masyarakat awam? Apa yang wajib itu adalah ikuti adat zaman, kebiasaan yang tersebar yang tengah-tengah manusia. Walau khalaftu ma dzakara ulama fi jami' kutubihim. Ya. Walau khalafat ma dzakarahu ulama fi jami' kutubihim. Kata beliau, apakah kita mengikuti budaya masyarakat sekalipun itu bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh ulama dalam semua kitab mereka. Jadi beliau menjelaskan ketika kita berbeda pendapat, apa yang wajib kita lakukan? Apakah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pandang para ulama, atau kepada kebiasaan masyarakat, budaya yang menyebar, yang terbiasa masyarakat di atasnya. Ya, walaupun budaya itu menyelisihi apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wa inna madzakatu hadza walau kana wadihan, kata beliau. Tujuan aku menjelaskan ini walaupun ini masalahnya terang jelas, kata beliau. Li anna ba'dal masail lati dzakartu ana qultuha. Karena sebagai masalah yang disebutkan di dalam surat Ibnu Suhaib itu aku ucapkan, lakin hiya, tetapi masalah itu adalah muwafiqatun lima dzakara ulama fi kutubihim, adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka.
Jadi kata beliau, apa yang benar isi dalam surah itu, Suhaim yang disebarkan itu, itu kalau yang sebenarnya memang aku katakan, tapi aku dalam hal itu adalah mengikuti pendapat para ulama, kata beliau. Ya, Al-Hanabilah wa ghairihim, baik ulama Hambali atau dan lainnya. Lakin hiya mukhalafatu li adatin nas allati nasha'u 'alaiha. Cuma pendapat itu, kata beliau, itu menyelisihi kebiasaan manusia yang mereka tumbuh di atas kebiasaan itu, berkembang di atas kebiasaan itu. Itu masalahnya. Jadi pendapat yang beliau sampaikan, saya ini pendapat para ulama. Cuma kata beliau, karena berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan manusia itu yang ada di beliau, perbaiki. Fa angkaraha alayya man angkaraha. Itulah orang yang mengingkari, sehingga ada yang mengingkari hal itu terhadap aku, dari orang yang tidak setuju, kata beliau, li ajli mukhalafatil adah, karena hal itu menyelisih adat istiadat. Ini sama dengan syubhatnya orang musyrikin, kita diajar seperti agama Allah, pasti mereka berbicara dengan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna li abana awal kana abahum la yaqulu syai'an wa la yahtadun. Dan hari ini alasan yang sama menjadi suatu program oleh sekelompok orang, yaitu indikasi radikal itu adalah apabila mengkritik kebiasaan masyarakat, mengkritik budaya, mengkritik adat istiadat. Itu menurutkah adalah ciri radikal. Jadi intinya apa? Ini bukan berarti budaya itu ditolak oleh Islam, tidak. Islam datang membersihkan budaya hal-hal yang tidak sesuai dengan akidahnya, berbau kesyirikan. Maka ketika Rasul datang berdakwah di kota Mekah, sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah masyarakat Mekah, beliau juga ditentang. Dan para nabi semuanya, Nabi Ibrahim umpamanya, menentang Nabi Ibrahim pengikutnya, karena juga mereka sudah terbiasa dengan budaya itu dan sulit meninggalkannya. Nah, kemudian kata beliau, wa illa faqad ra'au tilka fi kutubihim ayana. Padahal kata beliau, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu mereka lihat sini dalam kitab-kitab ulama itu. Wa qarru biha wa syahidu anna kalamihi wal haqq. Mereka mengakui dan bersaksi apa yang saya sampaikan itu benar. Lakin asabahum asabal ladina qala fihim. Tapi yang menimpa mereka adalah itu ayat apa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an firman-Nya, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Tatkala datang para nabi, seolah nabi membawa kepada mereka apa yang mereka ketahui kebenarannya, kafaru bihi, mereka ingkari. Padahal mereka sudah tahu nih, tapi mereka ingkari bahwa ini benar, tapi tidak kuat menentang kebudayaan itu. Falaknatul al kafirin, maka laknat Allah terhadap orang kafir. Wa hadha ma huwa nahnu, hadha huwa ma nahnu fihi bi'ainihi. Kata beliau, inilah kondisi yang kita berada di dalamnya. Fa innal rasulakum wa aduullah aw huwa aduullah ibnu suhaib. Sesungguhnya menyampaikan, menulis surat kepada kalian itu aduullah, musuh Allah ibnu suhaib. Waqad bayantu dzalika lahu fa aqrabi. Aku sudah menjelaskan hal itu kepada dia dan dia mengakui. Wa innana kutubun biyadihi. Ya. Wa innana kutubun biyadihi bi rasail mutaaddida. Kata beliau, kami punya bukti, yaitu surat-suratnya yang mengakui hal itu benar. An hadza wal haq. Bahwa itu adalah benar apa yang sampaikan Syekh Muhammad Wahab. Wa qama la dzalika sinin. Bahkan dia telah mengakui hal itu bertahun-tahun sebelum ini. Lakin antara akhir amrun bi asbab a'dhamha al-baghi. Lalu kenapa dia setelah itu tidak mau mengakui lagi kebenaran apa yang sampaikan Syekh Wahab? Sebabnya adalah kezoliman. Ya. Ayunazzillahu min fadli ala man yasha' min ibadihi. Bahwa Allah menurunkan utamanya dan seorang dia kan dari hamba-Nya. Kenapa? Karena Syekh Muhammad Wahab semakin terkenal, semakin menyebar dakwahnya, sementara dia tidak lagi menjadi ditokohkan oleh masyarakat.
yang menyebabkan orang tidak suka dengan dakwah, yang menyuruh kepada mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengamalkan sunnah dalam ibadahnya, karena takut kehilangan podium, kehilangan pentas. Karena selama ini dia tidak mengingkari, sehingga masyarakat sekarang tercerahkan, tahu dalil-dalilnya, akhirnya masyarakat tidak mau hadir kajian-kajian mereka lagi. Ini kecemburuan inilah yang menyebabkan mereka tidak mau menerima. Maka selalu yang jadi hujah oleh mereka itu gimana? Wah, kajiannya hadir orang ramai-ramai, ribuan orang hadir. Sedangkan kalau kiai kita kajian ataupun ustaz kita kajian, tidak penuh masjid. Itu yang mereka takutkan adalah kehilangan momen, apalagi kehilangan jumlah infak yang masuk. Sebenarnya mereka tahu apa yang kita katakan itu benar, tapi takut kehilangan pengikutnya kalau mereka membenarkan. Tentu orang lebih percaya karena ini yang menyampaikan lebih dahulu, sementara ini baru menyatakan. Seperti Ibnu Suhaim ini, ketika dia sudah ulama, Ibnu Suhaim sebenarnya qadhi, berilmu dia, cuma dia tidak mengingkari hal itu. Dia tahu salah, cuma tidak diingkari oleh dia. Ketika semua mengingkari hal itu dan masyarakat menerima nasihat-nasihat, akhirnya dia kehilangan pengaruh. Nah, yang disebut penyebab adalah hasad, dengki, kedengkian yang ada. Wadzalika anna al-'amma qalu lahu wa li'amsalina. Disebutkan oleh Syekh, hal demikian itu adalah karena orang awam berkata kepada dia dan orang yang semisal dia, Ibnu Suhaim ini, idza kana hadha huwa, kalau itu benar, kenapa sebelumnya kalian tidak mencegah perbuatan ini? Jadi orang-orang yang sudah mendapat ilmu dari Syekh Abdul Wahab berkatalah kepada seperti Ibnu Suhaim ini, ya, terus selama ini kenapa kamu mengakui ini benar? Lalu selama ini kenapa kamu tidak menerangkan, kamu diam? Nah, berarti dia terpojokkan. Ya, karena orang diam kadang-kadang takut kehilangan posisi, kehilangan jamaah dan sebagainya. Maka dikatakan, ya, wali syair tanhaun an ibadah. Ya, karena idza kana hadha huwal haq, karena kau ini benar, wali syai'in lam tanhuna an ibarati syamsa, kalau apa yang disampaikan ini adalah benar, kenapa kalian dulu tidak menerangkan, menjaga kami untuk meminta-minta ke kuburan syamsa, ya, dan kuburan yang semisalnya. Fata'azzaru, lalu alasannya Ibnu Suhaim dan orang-orang yang semisal dia apa? Kalian yang bertanya kepada kami, tentu ya kami jawab, ya benar. Nah, kalau wa illam nas'alkum, jadi kalau kami enggak bertanya, kaifa nusyrik billahi indakum wa la tansahuna, bagaimana kalian membiarkan kami berbuat syirik kepada Allah dan kalian tidak memberikan nasihat kepada kami? Wa dhannu ayya, ini kemudian wa dhannu ayya tiyahu fi hadha ghadadatan wa anna syarafan li ghairihi, maka dia berpandangan hal ini akan menjadi problem bagi dia, menjadi problem bagi dia, dan kemuliaan, kehormatan akan berpindah ke orang lain. Jika hal seperti ini yang ada dalam benak orang-orang yang berbicara tentang kesesatan Salafi Wahabi, dasarnya kebencian hasad, tidak ada bedanya dengan Ibnu Suhaim ini. Kalau hanya menyebarkan fitnah-fitnah, ini tuduhannya. Jadi dia sebenarnya tahu apa yang sebenarnya benar, tapi takut kalau dijelaskan masyarakat protes. Nah, dan kehilangan jamaah. Maka Ibnu Suhaim ini dia takut, kalau ini saya akui terus kebenaran disampaikan oleh Muhammad Wahab, saya akan ditinggalkan, tentu orang ikut dia lagi. Nah, nanti kemudian kehormatan berpindah ke Muhammad Wahab, terus saya dapat apa? Jamaah enggak ada, nanti lagi saya tak diundang kajian dan seterusnya.
Nanti amalan-amalan yang biasa saya lakukan sebagai proyek untuk mengumpulkan dana, infak segala macam, gak bisa dilakukan lagi. Apalagi kalau sekali terselawatan, infaknya sekian puluh juta. Kalau ini diingkari, hilang pendapatan. Nah, kan gitu. Jadi kehilangan itu, momen itu yang mereka takutkan hilang. Karena momen-momen itulah, terutama kegiatan-kegiatan hablah-hablah bid'iyah itu, sebenarnya momen untuk mencari dana. Itu banyak, ya. Wa aidan lamma ankarna alaihim akal as-suhd war risha ghairi dhalika min umur baqama yadkhul indakum wa inda ghairikum bil buhtan. Lalu Syekh mengatakan, dan juga tatkala kami menjelaskan memakan harta orang dengan cara haram, memakan sogoh dan lain sebagainya, ya, kata beliau, faqama, maka dia berdiri, ya, masuk ke tengah-tengah kalian, wa inda ghairikum, dan selain kalian, bil buhtan, dengan membawa fitnah dan tuduhan-tuduhan bohong. Wallahu nasiru dinihi walau karyal musyrik. Allah akan tetap membela agamanya walaupun orang-orang musyrik tidak reda, tidak redha, ya, tidak suka. Wa anta tastahwiyanna mukhalafatal 'ada 'ala ulama, ya, fadlan 'anil awam. Bahwa engkau menganggap mencela bila ulama mengkritik kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan agama, ya, engkau celah ulama itu, apalagi orang awam. Wa ana adribu laka misalan bi mas'alatin wahidah. Saya beri contoh satu masalah, kata beliau. Masalah istijma' thalasa fasa'idan min ghairi 'idamin wala warautsin. Kata beliau, contoh, kata beliau, kalau orang beristinja dengan tiga batu atau lebih, ya, yang bukan tulang dan bukan pula kotoran, wa waqafin mawjudil ma' indal a'immah arba'ah. Itu cukup. Kan untuk bersuci itu boleh air atau istijmar, sah. Nah, itu menurut pendapat ulama empat mazhab, kata Syekh Abdul Wahab. Dan itu ijma' umat. La khilaf fi dzalika. Tidak ada perbedaan ulama dalam pendapat itu. Wa ma hadza law yaf'alu ahadun la saraha 'inda an-nas amran 'aziman. Kalau ada yang melakukan ini, pasti masalah ini menurut sebagian manusia ini masalah yang sangat krusial, masalah yang fatal. Wala nahau 'anil shalah khalfu. Kalau ada yang melakukan itu, pasti mereka larang untuk salat di belakangnya. Tidak mau salat di belakang orang yang melakukan istijmar. Ya. Wa yad'u ma akrari bidzalika. Wa yad'uhu wa yad'uhu ma akrari bidzalika. Wa yad'uhu ma akrari bidzalika walakin li ajli adah. Dan mereka membiarkannya, sebetulnya mereka tahu salatnya sah, tapi karena takut menyelisih kebiasaan masyarakat. Nah, sekarang itu kan itu. Karena meluruskan kebiasaan masyarakat-masyarakat ini dianggap itu adalah hal yang, nah, kita perlu memberikan pencerahan ke masyarakat. Hal-hal yang biasa mereka anggap salah padahal benar, itu diluruskan supaya tidak menimbulkan, ya, keresahan di tengah masyarakat. Supaya diberi pencerahan, ini pendapat ulama, ini ijma ulama. Ketika hal itu didiamkan, sehingga masyarakat enggak tahu. Ya, ini menyebabkan apa? Masyarakat akan menganggap hal-hal yang tidak biasa mereka lihat dianggap suatu hal yang apa? Menyelisih agama. Idza tabayyana hadha fal masail lati syana'a biha minha ma huwa min al-buhtan adh-dhahir. Kemudian jika hal ini sudah jelas, di antara masalah yang dia salah yang dia tuduhkan kepada aku, kata Syekh, ya, di antaranya ada yang bohong, buhtan, kebohongan yang nyata, zahir, yaitu perkataannya, inni mubtilu kitubil madahir, yaitu dia menuduh aku bahwa aku tidak mempercayai, mengakui kitab-kitab mazhab. Itu tuduhan. Dituduh lah, di antara tuduhan bahwa Syekh Marwah anti mazhab.
Padahal jelas-jelas beliau bermadzhab Hambali. Tapi orang-orang suka bohong, saya katakan itu anti mazhab itu. Wahabi anti mazhab, Salafi anti mazhab. Kenapa mereka tuduh anti? Karena kita tidak membolehkan ta'assub, fanatik buta. Nah, sama juga ziarah kubur boleh, tapi minta-minta ke orang yang dalam kubur enggak boleh. Ah, ketuduhannya apa? Anti ziarah kubur. Jadi beda antara orang bermadzhab dengan orang yang fanatik taklid terhadap mazhab. Kemudian ini aqul innas min siti mi asana laisu ala syai. Kemudian tuduhan lagi bahwa aku mengatakan manusia sebanyak 600 tahun yang lalu tidak memiliki apa-apa, tidak punya ilmu itu maksudnya. Kemudian perkataannya yang tuduhan-tuduhan bohong kata beliau tadi, ini ada ijtihad bahwa saya mengaku orang yang ahli ijtihad. Ini kharijun 'ani taqlid, bahwa mengaku aku ini keluar dari taqlid. Ini aqul inihtilaf ulama nikmah, mengatakan bahwa aku mengatakan pendapat ulama itu adalah bencana. Ini semua kata beliau adalah buhtanul zahir, kebohongan yang nyata. Kemudian apalagi ini ukafir man tawassal bis salihin, menuduh bahwa aku mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang soleh. Ini ukafir busairi, menuduh aku mengkafirkan busairi karena ukapannya ya karmal khab. Kemudian tuduhan lagi ini aku lau akdir ala hadmi hajri rasul, menuduh bahwa aku berkata kalau aku mampu menghancurkan apa tembok di sekitar kubur Rasul, aku akan hancurkan. Walau aqdir alal Ka'bah, kemudian di antara tuduhan lagi adalah kata beliau, kalau saya mampu menukar pencuran Ka'bah dengan kayu, tadi yang dituduh-tuduhan yang tadi, saya mengingkari ziarah kubur Nabi, saya mengingkari ziarah kubur dua orang tua dan lain sebagainya, saya dituduh mengkafirkan orang yang bersumpah di sana Allah. Fahadhi 12 masalah jawabi fiha aqul, ini ada 12 masalah kata beliau, jawabanku adalah subhanak hadza buhtanun adzim, maha suci engkau ya Allah, ini kebohongan yang sangat dahsyat. Itu semua tuduhan-tuduhan. Baik, walakin qablahu kata beliau, sebenarnya sebelumnya ma man bahta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayy sab'isa, ini membuah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kata beliau ini tidak asing, di mana Rasulullah SAW sebenarnya dituduh mencela Isa anak Maryam, ya, itu mencela orang-orang soleh, tasyabahat qulubuhum, sungguh hampir sama hati mereka. Wa bahatu bi annahu yazuban al malaika wa Isa wa Uzair bin nar, bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW mengatakan malaikat Isa dan Uzair berada di neraka. Maka Allah menurunkan untuk hal itu menjawab tuduhan-tuduhan orang musyrikin tersebut, innal ladzi sabaqa lahum minna husna ulaika anha mubadun, sungguhnya orang-orang telah berlalu bagi mereka dari kami kebaikan-kebaikan amal solehnya, mereka adalah akan dijauhkan dari neraka tersebut. Almal masail ukhra wa hiya an yaqul, adapun masalah-masalah lain yang aku mengatakan la islamul insan hatta yarmana la ilallah, bahwa tidaklah sempurna keislam seorang sampai dia mengerti makna la ilaha illallah. Ini panjang lagi ya. Baik, insyaallah untuk lanjutan jawaban Syekhul Wahab kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena masih panjang isi surat beliau ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.